Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi nih di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua keuntungan bergabung di TikTok Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih keuntungannya apa aja dan dapat apa aja, langsung aja simak video berikut ini. Oke, pertama aku mau ngejelasin dulu apa sih TikTok Shop Affiliate atau TikTok Affiliate. Jadi TikTok Affiliate ini kegiatan berjualan di TikTok yang barangnya itu merupakan produk yang dijual pengguna lain. Jadi sebenarnya kita itu cuman benar-benar pure mempromosikan barang-barang yang ada di TikTok. Nggak usah beli barangnya, atau misalkan kita harus beli dulu barang nggak sih, nanti direviewin. Nggak usah teman-teman. Jadi kita itu cuman kayak bikin video aja, atau misalkan bikin konten, kemudian kontennya itu mengarahkan ke promosi link-link atau keranjang kuning di TikTok gitu. Jadi kita mempromosikannya itu lewat keranjang kuning di TikTok. Dan kemudian setelah itu nanti kalau misalkan di keranjang kuningnya itu ada yang beli atau banyak pembelinya, itu nanti kita bakalan dapat komisi, teman-teman. Dan kemudian keuntungan mengaktifkan toko di TikTok. Keuntungannya itu, kalau misalkan kita mau daftar TikTok Affiliate, itu pastinya kita harus mengaktifkan toko di TikTok dulu, itu udah jelas ya. Kemudian selain itu, kita tuh selain bisa bergabung dengan TikTok Affiliate, kita juga bisa berjualan secara manual gitu loh. Maksudnya secara, jadi kita bisa double, bisa pakai TikTok Affiliate iya, kemudian kita juga bisa berjualan di TikTok. Jadi itu enggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita punya TikTok, itu wajib banget mengaktifkan toko di TikTok dan juga TikTok Affiliate-nya. Jadi kalau misalkan kita berjualan di TikTok, dapat untung juga dong kita berjualan di TikTok. Terus kalau misalkan kita mau punya TikTok Affiliate nih, pengen promosiin barang orang juga, kemudian nanti dapat komisi, itu juga bisa, teman-teman. Jadi kita istilahnya dapat double keuntungan, kayak gitu kan, lumayan ya kalau misalkan kita dapat double keuntungan gitu loh. Nah, ini dia yang tadi aku infoin. Jadi keuntungan membuat toko di TikTok, diantaranya daftarnya emang mudah banget. Jadi itu verifikasinya aja aku cuman sekitar 1 jaman doang, itu udah ada langsung masuk email. Terus bisa berjualan produk sendiri yang tadi aku bilang, kemudian bisa juga berjualan produk orang lain. Jadi itu kayak TikTok Affiliate maksud aku tadi ya. Kemudian dapat menautkan dengan mitra lain. Jadi kalau misalkan di TikTok tuh ada pilihan untuk bermitra gitu dengan orang lain gitu. Terus dapat mengelola etalase TikTok Shop dengan mudah. Jadi tuh di TikTok itu ada etalasenya, jadi kita bisa kelola etalase produk jualan kita dengan mudah banget gitu. Kemudian yang selanjutnya, di TikTok itu bisa dapat sampel gratis, teman-teman. Ini aku bakalan liatin video untuk contoh yang ada di TikTok. Ini aku mau infoin ke teman-teman semua, kalau misalkan di TikTok itu keuntungannya juga, kita kalau misalkan bergabung dengan TikTok Affiliate itu kita bisa dapat sampel gratis. Nah, contohnya seperti apa? Jadi kita masuk dulu ke etalase, kemudian kita masuk ke TikTok Shop, terus di bawah itu ada tambahkan produk afiliasi. Dan di sini kita bisa dapat sampel gratis. Nah, ini di contohnya nih. Ini di botol minum viral, di sini ada tulisan sampel gratis. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen dapat sampel gratis, itu kita harus ada permohonan dulu gitu loh. Misal nih, kita misalkan minta sampel gratis misal ya. Nah, jadi aturan sampel gratis ini, dalam 17 hari sejak penjual mengirimkan sampel gratis, kita harus memposting video atau video live yang berisi tautan produk, dan kita juga harus membuat video tersebut selama minimal 3 hari atau mencantumkan tautan produk dalam video live selama minimal 10 menit. Nah, jika tidak, kemungkinan Anda untuk mendapatkan sampel gratis ke depannya akan berkurang. Jadi itu syarat kalau misalkan kita dapat sampel gratis, itu kita harus melakukan live ya teman-teman, dan pokoknya tuh kita harus mempromosikan produk punya dia gitu.
Nah itu contohnya, ini kalau misalkan informasi pribadi, kalau misalkan kita pengen dapet sampel gratis dari suppliernya gitu, akan aku bakalan back aja karena aku cuman ngasih contoh doang. Nah jadi sampel gratisnya itu nggak cuman satu produk, cuman dan banyak banget gitu loh. Nih contohnya New Kalista aja ada sampel gratisnya. Kemudian ini juga baju ada sampel gratisnya. Jadi itu kalau misalkan kita pengen dapet sampel gratis, ya pilihnya produk-produk yang ada keterangannya sampel gratis. Jadi itu mereka ngasih sampel secara gratis. Cuman kan prosesnya nggak mudah ya. Nanti kan kita harus nunggu dulu ACC dari suppliernya dan lain-lain. Jadi itu enaknya kalau di TikTok, jadi kita tuh bisa dapat sampel gratis dari si supplier gitu. Dan aku mau infoin juga nih ke teman-teman semua. Jadi dapat komisi dari TikTok affiliate tuh nggak bohongan. Jadi aku bakalan liatin nih komisi dari TikTok affiliate yang walaupun cuma sedikit, berarti kan bener gitu loh. Kalau misalkan kita bergabung di TikTok affiliate itu dapat komisi. Pertama kita masuk dulu ini ke profil. Aku udah masuk ke profilnya. Kemudian masuk ke etalasenya. Dan ini adalah etalase dari TikTok affiliate aku. Kemudian masuk ke TikTok, ke TikTok Shop ya. Dan di bawah itu ada komisi. Nah, komisi, dan ini adalah komisi yang baru aku dapat dari hasil bikin TikTok affiliate. Nah, kita akan lihat pesanan afiliasinya. Dan ini adalah pesanan-pesanan afiliasi dari orang-orang, dari customer yang beli produk yang aku share gitu loh. Jadi aku share tempat penyimpanan bed cover ini di TikTok affiliate di keranjang kuning, dan kebetulan ada yang beli, terus kita dapat komisi gitu loh. Dan kalau misalnya kalian mau lihat history dari pesanannya itu, kalian bisa dapat di sini, ada yang belum selesai, ada yang selesai, ada dana kembali dan lain-lain. Jadi benar-benar real ya, kita bisa dapat komisi dari TikTok affiliate. Nah buat teman-teman semangat ya yang mau gabung dengan TikTok affiliate. Itu tuh sebenarnya aku terhitung jarang posting gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian rajin, itu bisa aja dapat komisi yang gede gitu loh. Jadi misalnya kalian rajin upload video konsisten, misalkan nih dalam satu hari itu 3 video. Karena aku tuh jarang-jarang banget gitu loh. Jadi mungkin ya pendapatannya juga segitu-gitu aja gitu. Oke, itu dia teman-teman video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan sampai ketemu di video berikutnya.